الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang 10 yang menjadikan iman seseorang batal di mata Allah Subhanahu wa taala dan orang itu berubah menjadi kafir. Yang ketujuh adalah menghalalkan sesuatu yang sudah pasti diharamkan oleh Allah. Menghalalkan sesuatu yang sudah dipastikan haram oleh Allah. Bagi kamu tua ini memang haram, tapi bagi saya tua ini halal. Orang-orang level-level guru kamu berjudi itu memang haram, berzina itu memang haram, tapi orang di makam guru saya berjudi atau apapun jenis dosa dan maksiat sudah halal bagi guru saya. Itu kan haram menurut kamu. Menurut saya ini halal. Sudah dijelaskan kepadanya ini ayatnya, ini dalilnya, ini ijma' para ulama. Tetap dia ngotot mengatakan ini adalah halal. Padahal sudah jelas-jelas ijma' bahwa itu adalah haram. Maka orang-orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, tegas, jelas dia menyatakan, sudah diberi pengertian, sudah dipahamkan dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan pernyataan para ulama-ulama yang ahli tentang itu, tetap dia ngotot, maka kafir dia. Ini yang ketujuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang kedelapan, yang menyebabkan seorang muslim atau mukmin menjadi kafir adalah bila dengan sengaja dia mentertawakan syariat Allah seperti stand komedi. Dengan sengaja dia mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah yang dijadikan sebagai objek bahan tertawaan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikannya sebagai objek olok-olokan, sebagai objek olok-olokan. Atau dia berkata, apa itu Nabi kita nih, Nabi Muhammad? Seorang lelaki gila perempuan. Apa itu Nabi Muhammad? Punya sifat kayak gini, 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 gini. Kayak orang kesurupan dia tuh, gini, gini, gini. Mirip orang gila dia tuh, gini, 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 gini. Maka orang ini, murtad dia, kafir. Tapi tunggu dulu, saudara-saudaraku. Memang ada lima rambu-rambu, tapi ini nanti saya bahas ya. Lima rambu-rambu seseorang tidak boleh dihukumi murtad dan kafir. Jika yang lima ini ada, terhalang dia dihukumi murtad dan kafir. Kita selesaikan 10 ini dulu, nanti baru yang lima nanti kita sebutkan. Supaya kita tidak mudah pula mengkafir-kafirkan orang di luar. Ah, kapiang, kapiang, kapie, kapie. Masuk ketemu orang, kafir. Jadi jemaah takfiri lah dia, jemaah yang mudah mengkafir-kafirkan. Yang jelas yang ke-8 apa tadi? Yang ke-8 memperolok-olokkan, mempermainkan ya sesuatu yang mulia dalam Islam ini. Apakah ada salah satu syariat Allah di antara syariat-syariat yang lain yang dia olok-olokkan, yang dia permainkan, maka orang ini jatuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalilnya surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Firman Allah di situ. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat yang ke-66-nya la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalau mereka-mereka yang mentertawakan, menjadikan bahan lelucuan, yang mengejek, menghina Allah atau ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Allah ini, atau rasul-rasul utusan Allah yang diejeknya, dihinanya, dijadikan sebagai bahan tertawaan dan lelucuannya. Kalau mereka-mereka ini kamu tanyakan, kok tega kamu? Kok berani kalian? Apa kata mereka? Qalu
innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ini hanya tes dewater. Ini hanya sebagai cara kami untuk menguji bagaimana kalian. Atau ini adalah lelucon, ini main-main saja. Jangan terlalu baperlah dan sebagainya bahasa mereka. Marah ulama, marah umat Islam, marah orang-orang beriman. Dia desak untuk dia minta maaf. Ketahuilah, di ayat 66-nya Allah tidak butuh mereka minta maaf. La ta'taziru. Tidak perlu kalian minta maaf. Qad sungguh kafartum. Kamu sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Yang mentertawakan ajaran Allah, yang mengejek ajaran Allah, membenci ajaran Allah, mempermainkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di bidang apa saja. Di bidang apa saja ada ajaran Allah yang dibencinya, yang diejeknya, yang ditertawakannya, yang ditolaknya. Maka orang ini menjadi kafir mujma'an, secara ijma. Berapa baru? 8. Yang ketujuh tadi, menghalalkan yang Allah haramkan, lalu mengharamkan yang Allah halalkan. Dan sekarang yang ke-8 adalah mempermainkan, memperolok-olok, atau membenci, menolak. Membenci, menolak. Satu saja di antara ajaran Allah, jelas. Sudah selesai dia imannya. Yang ke-9, muwalatul kafirin alal muslimin. Muwalatul kafirin alal muslimin. Mengangkat orang-orang kafir menjadi wali-walinya dalam rangka mengalahkan orang-orang muslim. Ini Israel sedang memerangi Palestina. Kita tetap berwala kepada Israel. Kita tolong malah Israel. Kita menyumbang untuk Israel. Kita malah ada di pihak Israel dalam rangka menghabisi kaum muslimin di Palestina. Maka pelaku ini jelas murtad, kafir. Atau jelas-jelas ini adalah Yahudi, jelas-jelas ini adalah Nasrani, tetap diangkat sebagai pemimpin. Nah, itu ayat yang kita baca tadi awal-awal, surat Al-Maidah ayat 51. Muwalatul kafirin alal muslimin. Mengangkat orang kafir atau membela orang kafir dalam rangka mengalahkan orang Islam. Hati-hati para jaksa-jaksa, hati-hati para pengacara-pengacara, hati-hati yang menjadi pimpinan-pimpinan sebuah pengadilan. Bila dengan sengaja membela-bela orang kafir dalam rangka mengalahkan orang muslim. Ustaz, kalau orang kafir yang benar gimana? Oke, enggak apa-apa kalau memang dia yang benar. Tapi kebanyakan kan biasanya orang kafir ini kuat menyogoknya. Kuat nyogoknya. Yang benar adalah muslim. Yang dizalimi muslim. Lalu dibela-bela oleh pengacara, dibela-bela oleh hakim, dimenangkan orang kafir. Maka si hakim ini, si pengacara ini, atau si wartawan ini murtad kafir. Itu urutannya panjang itu. Termasuk mengangkat orang kafir menjadi pemimpin kita. Walaupun hanya standar camat, walaupun hanya standar lurah sekalipun, tidak boleh. Allah tidak pernah mengizinkan orang kafir memimpin orang-orang Islam. Tidak pernah Allah izinkan. Yang dengan sengaja memenangkan orang kafir, yang dengan sengaja mengangkat orang kafir, yang dengan sengaja memilih orang kafir menjadi tim ses orang kafir untuk menjadi pemimpin, maka dia kafir. Khalas, titik, selesai. Yang terakhir, yang ke-10, pindah agama dari agama Islam kepada agama yang lain. Ini namanya murtad. Selama ini yang kita anggap murtad itu yang terakhir aja kali ya. Pindah dari agama Islam ke agama Kristen, dari agama Islam ke agama Yahudi dan sebagainya. Padahal 1, 2 sampai 9 tadi itu memurtadkan orang. Semuanya dari iman kepada kekafiran, dari Islam kepada kemurtadan. Dah selesai. 10 sudah selesai. Ada pertanyaan. Sebelum pertanyaannya, saya akan silakan. Kedua ini
Ini pertanyaannya untuk zaman sekarang atau untuk idealnya menurut konsep fikih Islam? Oh, zaman sekarang kan jelas. Yang pertama, siapa yang layak, siapa yang pantas? Masih dengar enggak kemarin bulan April 2015 fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibacakan langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa haram memilih pemimpin yang mengingkari janji-janjinya. Jelas ini fatwa siapa? Fatwa siapa? Bukan Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia yang sedang dipimpin waktu itu oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita komitmen dan konsisten dengan fatwa ini. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada enggak satu aja janji daripada Presiden Jokowi yang waktu masih dalam masa akan-akan pemilihan presiden dilafazkannya semua? Ada enggak satu saja di antara janji yang ditepatinya? Kalau ada, di mana, siapa, bagaimana ceritanya? Semuanya adalah dusta dan bohong. Maka dalam fatwa Majelis Ulama haram mengangkat pemimpin yang berdusta dalam janji-janjinya. Nah, merasul aja oleh. Enggak perlu ditanyu itu. Ya. Lalu bagaimana cara ngundang saya? No, lewat beliau tuh yang di kamera tuh. Mas Mul. Ah, tuh. Pilih di antara bertiga tuh. Mana yang Mas Mul? Hubungi beliau. Ya. Gimana cara bisa ngundang Ustaz Zulkifli untuk di Politani? Hubungi beliau. Masalahnya jangan lagi tanya ke saya enggak punya jadwal. Jadwal saya beliau yang atur. Merendahkan. Oh. Bagaimana hukumnya orang-orang yang meremehkan, merendahkan para sahabat? Rasulullah SAW mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci muslim biasa saja pelakunya dianggap fasik, penusa besar. Wa qitalu kufrun, berani memerangi muslim maka dia kafir. Itu kalau muslim biasa yang dicaci maki. Kalau sahabat, Nabi pasang badan. Berani mencaci maki sahabatku, maka dia mencaci aku. Mencaci maki Nabi sama hukumnya dengan murtad. Maka Syiah-Syiah itu mereka mencaci maki para sahabat. Tidak pelak lagi bahwa hukum mereka adalah kafir, murtad. Karena mereka berani mencaci para sahabat. La tasubbi ashabi. Jangan coba-coba kalian mencaci maki sahabatku, kata Nabi. Kalau kalian punya gunung emas padat luar dalam, kalian sedekahkan untuk agama Allah. Iman kalian yang mampu menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud tadi belum mampu mengimbangi seujung kuku imannya para sahabatku. Macam mana kita mau merendahkan para sahabat? Nah, Syiah perangannya itu Syiah. Termasuk orang sekuler, orang munafik di Indonesia ini yang berani merendahkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Murtadlah dia, kafirlah dia. Ya. Tapi ingat ya, ada lima penyebab seseorang tertahan dikatakan kafir dan murtad. Nah, ini belum kita sampaikan. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Oh, orang tua mengajarkan syirik kepada anaknya. Banyak orang tua sekarang dengan khurafat-khurafat dan takhayul-takhayul itu diajarkan kepada anaknya. Nah, jandu dua jodoh muka pintu lai tersumbik rezeki beko. Contoh tu. Contoh. Ya. Nah, kan banyak tu petua-petua orang tua saya yang sebenarnya itu bahagian daripada khurafat, bahagian daripada takhayul, dan itu termasuk bahagian daripada syirik. Mengatakan ini adalah sial, ini bisa menyebabkan ini. Kita ajarkan itu pada anak-anak kita. Saya rasa orang tua saya paham betul tu, dan setelah dengarkan pengajian dia pasti tobat. Dia salah baru dulu. Awak rencanakan mendidik nan elok. Akan tetapi cara penyampaiannya ternyata mengarah kepada syirik. Atau termasuk bawa kona, baca kona, kalau kau baca salamai kau dari gangguan orang semacamnya. Padahal yang dibaca ternyata adalah rapal-rapal atau mantra-mantra yang mengandung minta bantuan pada jin, minta bantuan pada setan. Kita ajarkan pada anak-anak kita dan kita banyak enggak nyadar tuh. Ya. Bahkan mana ayahanda saya yang tercinta. Beliau pun waktu saya kecil-kecil dulu mengajarkan ke saya ajaran seperti itu. Tapi setelah saya pulang dari Timur Tengah, saya sampaikan kepada beliau kaji yang sebenarnya
beliau tanggalkan semua kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan lama beliau. Ya. Ya, demikian. Ya. Yang bodoh dan yang jahat jelas orang tuanya. Anak korban, masa anak korban kemudian dia pun dihukumi dengan kafir? Ya jelas tidak. Di sini perjuangan anak berat untuk melepaskan dirinya dari gangguan jin keturunan. Kita sebut dengan jin keturunan. Maksudnya jin yang mengganggu turun temurun. Ada satu klan, satu kabilah jin yang sudah dititipkan oleh orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya sampai ke bawah. Ada perjanjian kerjasama dengan bangsa jin. Nah biasanya jin-jin itu pasti akan menyakiti, tidak akan memangsa korban ini sampai ke tingkat murtad bahkan. Ya. Jadi yang jahat adalah orang tuanya. Jahat, zalim, gara-gara bodoh. Kalaulah orang tuanya tahu betapa berbahayanya dia lakukan, pasti dia akan meratap taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah si anak kan tetap berkewajiban menuntut ilmu sampai kapanpun. Dengan itu dia tahu, dengan itu dia sadar bahwa dia sebenarnya adalah korban-korban jin-jin keturunan. Maka dia wajib memperjuangkan dan menyelamatkan diri dan keluarganya supaya jin-jin ini berhenti mengganggunya. Berhenti memangsanya dan menjadikannya sebagai korban. Dah ya. Baik. Sekarang kaum muslimin, 5 penghalang seseorang tidak boleh cepat diponis kafir walaupun dia melakukan hal yang kafir. 5 penghalang seseorang tidak boleh langsung difonis murtad walaupun dia melakukan, mengatakan, meyakini hal-hal yang sebenarnya hukumnya dia murtad. Apa yang 5 itu? 1, disebut dengan mawani'ut takfir, disebut dengan mawani', penghalang-penghalang kekafiran. 1, apabila dia melakukan itu karena dia jahil, dia enggak tahu kalau yang seperti ini ternyata bisa menyebabkan kafir. Lalu hukum orang yang tidak tahu bagaimana? Apakah dia tidak berdosa? Tetap berdosa. Kalau dia mati masih jahil gimana? Maka baru dia dihukumi kafir. Ya, kalau dia mati tetap jahil. Kenapa? Haram bertahan di atas kejahilan. Ala inna ra'sal khathiyah al-jahlu. Induk dari segala macam dosa adalah jahil. Wajib dia mencari tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, kita yang tahu ngasih tahu dia. Kita yang tahu, ko jale babahyu. Iku bisa menyebabkan keluarnya dari syahadatnya, batal imannya. Kasih tahu dia, ini ayatnya, ini hadisnya, dengarkan ceramah ini. Kita kasih tahu dia, ini buku ijma' para ulama, nih yang kamu lakukan bisa menyebabkan syahadat kamu murtad, kamu kafir. Kasih tahu dia, karena dia jahil. Tapi yang jelas orang jahil, bukan mentang-mentang dia jahil, dia kerjakan dia tidak berdosa. Tidak, tapi tidak boleh dihukumi kafir, gitu masalahnya. Berdosa besarkah dia? Pasti. Ya, paham? Kalau dia mati masih dalam keadaan seperti itu baru dia kafir. Paham? Dan dia tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapani, jangan dikuburkan di kuburan orang Islam. Jahilnya semasa masih hidup bisa dimaafkan karena masih jahil, tapi wajib kita yang tahu memberitahu, mendakwahinya, mengilmuinya. Yang pertama. Yang kedua, takwil. Yang pertama jahil, yang kedua takwil. Takwil itu apa? Ternyata dia melakukan ini, dia berkata ini, dia meyakini ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis. Dia tertipu atau salah dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, ya. Jadi dengan takwil-takwil ini, orang macam ini akhirnya terpeleset, tergelincir. Dia sangka itu jalan yang benar, ternyata itu lubang. Ya, tergelincirlah dia, terjatuh. Jangan kita katakan dia bodoh. Ya, ibaratnya itu ini jalan. Hari hujan lebat, jalan-jalan belum ada lubang, tentu rata nampaknya dia hujan. Nanti kanang ada lubang. Yang lubang itu dia tak tahu kalau itu adalah lubang. Ya, maka dia masuk ke dalam. Dia pikir itu jalan. Ya, ini hukum jahil. Baik. Takwil adalah pakai dalil dia. Dalil ayat, dalil hadis.
ternyata dari dalil itu dia tergelincir salah. Lalu bagaimana caranya? Ternyata orang ini punya dalil, punya ayat, punya hadis, punya hujah. Orang macam ini cukup diluruskan kesalahpahaman dia. Diluruskan. Pemahaman kamu itu menyimpang. Ayat yang kamu pakai itu ayat mutasyabihat. Contoh, ada orang yang menyangka dan meyakini inyo adalah Allah. Allah adalah inyo adalah Allah. Ya kan? Hah? Dari mana dia mendapatkan itu? Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika sedang melempar, tetapi Allah lah yang sedang melempar. Ah, kan tuah, awak ku Allah kok begitu je. Contoh-contoh ayat-ayat macam itu, padahal itu seluruhnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu haram diikuti kalau hanya ayat itu saja. Wajib didampingi oleh ayat-ayat muhkamat, dan yang mengerti masalah itu adalah ahli-ahli ulumul Quran. Yang kedua, takwil. Yang ketiga namanya khata. Khata. Apa itu khata? Indak sengaja. Yang dia lakukan itu tidak sengaja bisa memurtadkannya dari Islam. Dia enggak sengaja. Yang namanya enggak sengaja ya jelas tidak berhak dia dikatakan murtad. Kalau kita contohkan ke fikih, ini sedang puasa. Enggak sengaja dia lupa bismillah. Jam 7 pagi minum air putihnya. Khata. Enggak sengaja. Hah? Enggak, atau dalam bahasa yang lain lupa. Enggak sengaja lupa. Atau contoh, dia memanah. Yang dipanahnya adalah babi. Ternyata babi meleset. Anak panah terus melesat. Di sebelah, di balik semak-semak memaki orang. Pau! Rupanya tembus leher orang. Mati. Sengaja enggak dia? Dia tidak tahu kalau ada orang di balik semak-semak, yang dia nampak cuma babi, yang ditargetnya adalah babi. Dia lepaskan panah, babinya meleset, kena panah itu ke leher orang yang sedang buang air besar di balik semak-semak. Mati. Ini namanya khata. Begitu juga dia melakukan perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang dia tidak tahu kalau ternyata itu adalah, tidak sadar dia kalau dia sedang melakukan hal yang tidak sadar. Jadi kalau tidak sadar ini, khata ini, segera kasih tahu, jangan di situ, kamu bisa murtad kalau di situ. Nah, kami bisa kasih tahu dia. Sebenarnya dari yang 1, 2, 3 itu kasih tahu, itu intinya. Ya kan? Intinya kasih tahu. Yang keempat, mustakrah. Terpaksa. Terpaksa. Kalau tidak melakukan, matinya. Apa itu namanya terpaksa? Seperti Bilal bin, maaf, seperti Ammar bin Yasir. Terpaksa dia melafazkan bahwa agama yang benar adalah agama nenek moyang. Tuhan yang benar adalah Latta Uzza Manal Hubal. Dan dia menafikan Nabi Muhammad, dia menafikan La Ilaha Illallah. Para sahabat sibuk mendengarkan berita ini dan mereka mengatakan Ammar sudah kafir. Sampai ke telinga Rasulullah berita itu. Turunlah ayat yang mengatakan Ammar masih penuh dengan iman. Dia melakukan itu karena terpaksa. Bapaknya sudah dibunuh depan matanya. Maknya sudah dibunuh depan matanya. Giliran dia lagi akan dibunuh. Terpaksa dia melafazkan. Soalnya si penjahat sudah membuktikan dia membunuh. Gilirannya akan dibunuh oleh terpaksa. Itu tidak baru digertak, baru terpaca ke jambannya. Langsung keluar. Itu tidak terpaksa. Karena belum terbukti musuh membunuh. Ya. Baik. Terakhir yang kelima, seseorang terhalang untuk dikatakan kafir, walaupun yang melakukan yang bisa mengkafirkannya. Yang terakhir adalah taklid, ikut-ikutan secara mabedi buta. Ikut-ikutan. Yang merancang ajaran ini bukan dia. Yang mencetuskan ide kekafiran itu dan perbuatan ini bukan dia. Tapi dia ikut-ikutan, orang banyak melakukan itunya, ikut-ikutan pula. Maka orang macam ini sekali lagi obatnya adalah dakwahi mereka. Itu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 kuncinya adalah dakwahi mereka. Sampaikan hujah dan dalil semasak-masaknya kepada mereka. Sebisa-bisanya. Nah, kalau setelah jelas dalilnya,
terang benderang hujahnya, masih dia ngotot dengan apa yang dia lakukan, barulah hukum kafir itu jatuh kepadanya. Paham? Demikianlah dulu pengajian kita pada malam hari ini. Om kredit itu menggalih ke rumah dengan cara kredit gitu maksudnya. Atau rumah kredit. Hah? Hah? Home kredit namanya. Apa kreditnya rata-rata adalah riba. Lalu yang ditanyakan apa? Kredit, saya sama lah. Ya, namanya mustarikun fil athar, bersyarikat dalam dosa. Ya, namanya kerjasama ya bersyarikat dalam dosa. Seperti contoh kata Rasulullah, berdosa 9 orang dalam masalah khamar, malam minum-minuman keras. Yang menanam anggur untuk dijual ke pabrik membuat arak. Ya. Yang membawakan anggur tadi ke pabrik arak, yang mengolah menjadi arak di pabrik itu, orang yang bekerja. Orang yang menjualkan, orang yang menuang, tukang tuang. Orang yang membelikan, walaupun dia enggak ikut minum tapi dia membelikan. Dia charter, dia traktir. Orang yang meminum, ya. Orang yang menjadi satpam, jadi pelindung, pelindung atau backingnya. Ya. Kemudian orang yang mengambil keuntungannya, penjualnya. Ini semuanya dapat dosa yang sama. Berserikat dia. Jadi pertanyaan tadi apa hukumnya? Ya sama. Ini pelaksana riba semua ini. Berserikat dalam dosa. Jelas? Dah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Inilah dia kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kamis depan di mana kajian kita? Alhamdulillah. Kosong ya? Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Berarti saya punya waktu untuk mengerjakan sesuatu yang saat ini strategis. Oh ya, baik. Ini yang pertama tentang kampung kurma, komunitas kampung kurma akhir zaman. Silakan dapatkan brosur ini di luar. Brosur ini ada di luar. Ya, di luar ada. Ada di luar. Coba sama Jeffrey ada bawa. Brosur ini ada, kampung kurma akhir zaman ini maksudnya apa Ustaz? Sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah titik berkumpulnya orang-orang beriman di masa-masa genting, di masa-masa keos, di masa-masa bencana, di masa-masa yang menegangkan. Orang-orang beriman itu sudah memiliki kawasan sendiri, di mana yang layak tinggal di kawasan itu hanyalah orang-orang beriman yang soleh-soleh, yang taat-taat, yang memang kita saring. Dan mereka sudah punya kawasan, sudah punya lokasi, sudah membangun rumahnya walaupun sifatnya manual, kemudian punya perkebunan kurma, dan kita yang akan mengelola kurma itu dengan memberdayakan warga setempat. Kemudian di situ juga ada pertanian kita, peternakan kita, perkebunan kita, ya. Dan hanya orang-orang yang soleh-soleh dari keluarga-keluarga berimanlah yang kami izinkan untuk merapat ke lokasi ini. Informasi selengkapnya ada di brosur ini, silakan di luar sana. Kemudian ini speaker Al-Quranul Karim. Dalam speaker ini 30 juz Al-Quran dengan qori yang berbeda-beda di seluruh dunia. Ya, siapa yang meratalnya, syekh apa ada di sini. Kemudian di sini pun ada ceramah ulama-ulama kita di seluruh Indonesia. Ya, mulai daripada ulama-ulama lepas dan bebas seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bakhtiar Nasir, begitu juga ulama-ulama mazhab yang ahli hadis, ahli fikih, ahli ini, termasuk di dalamnya ada juga Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Firanda dan lain-lainnya. Ya, di sini ada lengkap ceramah mereka dan termasuk ceramah-ceramah saya lengkap di sini. Tinggal milih saja, ada buku panduannya di dalam, tinggal pilih yang mana yang kita mau. Keluar ceramahnya. Sambil di mobil bisa, sambil outbound kita bisa dengar, sambil di acara-acara keluarga kita bisa dengarkan ceramah-ceramah dari para alim ulama kita. Tolong memori internalnya jangan pernah dicopot. Kalau dicopot, garansi dari Uzma Media TV Channel akan kami batalkan. Jadi memori internalnya bukan di dalam, ya, biarkan di dalam. Flash disk bisa dipakaikan ke flash disk, ya. Ini bisa juga menjadi pengeras suara kalau kita punya laptop atau punya apa yang lain, bisa disambungkan ke sini. Semoga bermanfaat. Barang ini ada di luar. Barang ini ada di luar.
setiap membeli barang ini ada sedekah untuk agama Allah yang jatuh ke tangan kami 100.000 rupiah, itu seluruhnya murni untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harganya bukan 100 kok. Harganya 350.000. Ada keuntungannya 100.000 untuk penegakan agama Allah, untuk pendidikan, untuk fisabilillah, untuk dakwah dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong, ini ada foto saya lagi menenteng kurma sakambui gadang. Iko bukan kurma di Indonesia ya. Ini adalah kurma di Thailand. Saya datangi, saya berkunjung ke sana, sawana labe. Nah, kurma-kurma macam ini kita azamkan untuk kita taruh di komplek komunitas kawasan kebun tampung kurma akhir zaman. Sementara yang punya kurma di Thailand ini sudah survei ke bukit-bukit barisan dia dari di Sumatera, ternyata sangat ideal tanahnya dan udaranya untuk bercocok tanam kurma. Dan di Riau sudah beberapa titik yang betul-betul menjadi kurmanya, berbuah. Insyaallah taala ini akan menjadi salah satu di antara cara kita mencari tempat dan sumber-sumber kehidupan yang aman di akhir zaman. Hayyallahu ayyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.